warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta I Think With You dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Potret 7 seleb bagi-bagi THR saat lebaran yang bikin selalu heboh. Bukan cuma uang, ada pula yang memberikan berupa hadiah perhiasan. Setiap lebaran, keluarga pasti memiliki kebiasaan dan tradisi masing-masing. Seperti sukem saling bermaaf-maafan, mudik hingga berbagi tunjangan hari raya atau THR. Umumnya, tradisi berbagi THR sendiri dilakukan oleh orang dewasa untuk anak-anak. Mereka memberikan sejumlah uang yang dikemas dalam sebuah amplop. Tak bisa dimungkiri pembagian THR jadi momen yang paling dinantikan saat hari raya tiba. Hal serupa tentu juga dilakukan oleh deretan selebritis ini. Pada momen Lebaran 2020 lalu, mereka telah mempersiapkan hadiah untuk orang-orang terdekatnya. Bukan cuma uang, ada pula yang memberikan berupa hadiah perhiasan. Seperti apa keseruannya? Yuk simak selengkapnya. Ibunda Ayu Ting Ting Umi Kalsum membagikan uang kepada orang-orang yang bekerja di rumahnya penuh kehangatan. Tak hanya itu, kali ini Ayu Ting Ting memberikan THR door prize berupa perhiasan. Namun pemberian ini menggunakan undian satu rumah jadi heboh. Momen hangat Ruben Onsu dan Sarwenda memberi THR berupa bingkisan. Semua dimasukkan dalam sebuah kardus. Senyum sumberingah Arsy Hermansyah dapat uang THR dari kakak iparnya Atta Halilintar. Nominalnya dari pecahan 5.000 sampai 100.000. Istri Denny Cagur, Santi, membagi-bagikan uang kepada keluarganya. Ia memberi uang dalam pecahan Rp50.000. Selanjutnya, potret Siren Sungkar memberi amplop berupa THR kepada asisten rumah tangga di rumahnya yang tak bisa pulang kampung. Penuh kesan. Meskipun usianya belum genap 1 tahun, Kiano Tiger Wong sudah dapat THR dari Mama Nagita Slavina. Itulah 7 deretan artis tanah air yang bagi-bagi THR saat momen lebaran. Seperti apa kelanjutannya? Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya.